crowd laughing loud and nobody knows why. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul pada malam yang berbahagia ini di majlis perkahwinan putera kami yang keempat, Farhan Rizal dengan Atikah Khalid. When we're done making love and you look up and give me those eyes, 'cause all of the small things that you do are what remind me why I fell for you. And when we're apart and I'm missing you, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. When you call me at night while you're out getting high with your friends, every high, every bye, every I love you you've ever said, 'cause all of the small things that you do. Kepada Farhan, Mama ingin berpesan, hujan lebat jauh di hulu, hujan menimpa pohon belimbing. Bila marah, berundur dulu. Bila sejuk, baru berunding. Ini sebenarnya pesanan untuk Abah Mama. Kepada anak anda berdua, Farhan dan Ikah, Mama dan Bapa mendoakan perkahwinan ini mendapat rahmat dan diberkati Allah. Mudah-mudahan kasih abadi hingga ke syurga, dendam berahi, tak pernah luntur, sayang kekal sampai kiamat, cinta tak putus sepanjang hayat. Khusus untuk Farhan, nama Farhan diberi, tapi bapa panggil dia Tambi. Pak An, pada kawan sejati, dikenali di seluruh Bangi. Jelingan tertumpu pada si dia. Sama-sama bersekolah di Jalan Tiga. Sekian lama mereka bercinta tanpa diketahui ibu bapa. Kini mereka sudah bersama, 10 tahun berkawan lamanya. Marilah kita berdoa bersama agar jodoh mereka kekal selamanya. Hadirin sekalian, berikan tumpuan anda untuk kita sama-sama saksikan. Ini dia penyatuan dua jiwa, Farhan Rizal dan Atikah Khalid. Saya perlukan adik-adik sebab dalam tradisi orang Johor kita ada buat balingan ambo-ambo. Pak An dan Ikah, kisah cinta paling power pada pandangan saya. Berkenalan pada 10 September 10 tahun lepas, dinikahkan pada 10 September juga 10 tahun kemudian. 10 tahun yang penuh dengan kasih sayang, toleransi dan saling menghargai. Akhirnya jejak juga ke pelamin bersama-sama. Ika merupakan satu-satunya girlfriend Pak An sejak dari awal. Kiranya kemanisan cinta yang orang lain sibuk cari, Pak An dah jumpa awal dah. Pak An dah tak perlu cari kat orang lain dah lepas Pak An jumpa Ika. Take my hand, take my whole life to cry I can.